Oke, halo saudara-saudara bercuanyar perkara dunia. Ya, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali di sini kita akan mereaction video yang di live streaming kan tadi malam sama Bro Anwan di eSport FIFA Mobile yang ada di Twitch. Soal leak atau bocoran resmi untuk event Scream Team. Oke, ini dia untuk channelnya ya. Channel eSports FIFA Mobile yang ada di Twitch. Untuk teman-teman yang belum follow, silahkan langsung saja follow cuy. Untuk Twitch-nya bisa download di Play Store ya. Oke, di sini itu membagikan semua informasi yang ada di FIFA Mobile soal updatean event cuy. Misal Scream Team, terus ada highlight-highlight juga. Mungkin besok next video kita akan nyoba reaction highlight HOTM cuy. HOTM ya, gol-gol dan lain sebagainya kita akan coba reaction juga cuy. Oke, ini banyak sekali informasi soal episode 7 soal Leaks Neonike, terus episode 8 Leak Pinnacle Transfer dan lain sebagainya. Ini informatif banget cuy. Oke, di sini kita akan coba reaction yang FIFA Mobile Live episode Scream Team ya, episode 9. Kita akan masuk di sini cuy. Oke, ini dia Bro Anwan ya. Oke, di sini ada 4 yang dibahas yaitu introducing, perkenalan cuy, terus hero journey, scream team dan giveaway. Mantap. Jadi teman-teman yang mau ikut giveaway dari Bro Anwan ini silahkan nonton di jam 12 malam cuy kalau di Indonesia ya. Jadi ada giveaway-nya juga cuy. Oke, di sini langsung aja kita akan menuju ke scream team-nya ya. Ini informatif banget cuy Bro Anwan ini ya. Oke, langsung aja kita menuju ke scream team-nya cuy. Oke, cus. Oke coy, di sini kita akan lihat ya untuk bocoran resmi dari Bro Anwan. Oke, ini dia cuy pemain-pemainnya ya. Ada si Mbappe posisi RW 103, James Wardy 103, Widih the Ter Stegen 103, Mitrovic 102. Terus ada Mario Hermoso 102, Silas 102 posisi LM, terus ada EZ 101 posisi AM, terus ada Benrahma 101 posisi LW, ada Adama Traore posisi RM juga. Adama Traore ya, wah ngeri sih ini sih Adama Traore cuy. Terus ada Baro ST posisi over 100, terus ada Urban CB over 100, dan terakhir ada Vela. Ini udah nggak 1000 lagi ya si Vela ini cuy. Wah ini si Mbappe sih pasti ngeri banget di posisi RW ya dia ya. Terus kalau Mbappe posisi RW, strikernya si Neymar cuy. Sekarang strikernya si Neymar ya. Waduh, kalau strikernya si Neymar sih ngeri ya. Neymar kan keluarnya di itu di event UCL kan di CIM gitu. Terus strikernya siapa kalau bukan Mbappe sih? Masa Messi ya? Soalnya ini si Mbappe posisinya RW cuy. Terus strikernya siapa ini sih? Anu ya, PSG ya. Oke, itu tadi ya leak atau bocoran resmi dari Bro Anwan soal pemain-pemain yang ada di Scream Team cuy. Ini sih mengejutkan si Kylian Mbappe, tetapi ada leak kalau si Kylian Mbappe itu munculnya di store cuy, di pack ya. Waduh, jadi gacha-gacha cuy kayaknya ya. Ini kemarin soalnya Bro Anwan juga ngasih leak sedikit soal munculnya si Mbappe itu akan ada di store atau pack cuy. Widih. Oke, di sini kita akan coba lihat soal eventnya seperti apa sih jalannya event di Scream Team ini. Nanti kita akan tersambung ke desainnya si siapa lupa saya sih. Nanti kita lihat di videonya sih. Oke, cus, maaf ya videonya kepotong-potong sih. Oke, di sini si Trey ya, Bro Trey ini desainnya FIFA Mobile sih. Oke, ini dia di Scream Team ada 4 stake, ada Witch Hearts, Witch Competition, Summon the Ghost, Haunted House. Oke, durasinya eventnya 14 hari. Jadi sini sudah tertulis jelas ya durasi event 14 hari. Ini ada skill games, terus ada laga juga cuy. Ada satu laga ya. Oke, ada daily milestone juga, play to skill game or match of biasa cuy. Jadi ini langsung bisa diklaim ya untuk mendapatkan Scream Team credit. Oke, ada credit juga, jadi ada pasnya cuy untuk event Scream Team ini ya. Ada Mbappe, Wardy dan siapa itu cuy? Hermoso ya. Wih, mantap sih ini ya. Oke, ini ada guaranteed reward. Aduh, apa tadi bang? Torchlight. Oke, Torchlight ya. Mantap, mantap, mantap. Ini dia bocoran eventnya cuy. Desainnya by Trey tadi ya.
dari Bang Trey. Let's go, ayo apalagi Bang? Kita tunggu dulu cuy, kita tunggu. Oh ada candy juga cuy untuk poin-poin yang digunakan di event apa ini, scream team ya. Ada Torsek dan candy. Oke, kayak Halloween ya jadinya ya. Memang ini kan aslinya Halloween kan cuy, perayaan Halloween ya. Oke, dah itu milestone-nya play 5 skill game. Oh pasti kalau ini juga pasti dapat sih cuy, pasti dapat untuk 5 kali skill game. Terus teman-teman bisa ngeklaim pemain 92 plus di event scream team cuy. Nah itu ya, gue dapat poin GSC juga cuy, poin PBG ya. Kalau Indonesia aja poin PBG cuy. Wih, dapat poin PBG juga. Oke, wow, bisa dapat pemain-pemain dengan overtinggi juga cuy. Bisa dapat Vardy, Silas, Eze, Bauman. Oke, jadi nggak cuma VR 92 cuy. Oke, ini aslinya banyak banget ya pemainnya ya. Cuma yang di pang-pangan tadi di awal itu pemain-pemain yang overall ratingnya tinggi cuy, 99 plus ya. Paling rendah sih Vela ini. Aslinya di event ini itu banyak pemain di bawah 99 ternyata cuy. Oke, next ke which competition Bang. Oh itu ada pass ya, scream team pass. Oh masih ada yang dibahas cuy. Which Bang, apa ini? Saya agak buta bahasa Inggris ya cuy, saya sorry sekali sih agak buta bahasa Inggris ya saya. Jadi poin yang dapat digunakan itu ada Torslex sama Candy ya cuy, untuk event kali ini ya. Oke, untuk pasnya teman-teman bisa mendapatkan Adama Traore. Oke, Adama Traore di pas terasa cuy. Adama Traore di pas, wah ini sih ngeri RM ya. Ntar nggak tahu untuk wigfootnya di upgrade atau enggak, soalnya wigfootnya agak parah cuy. Kalau dikasih di sisi kanan otomatis si Adama Traore ini cuma buat crossingan cuy, soalnya strong footnya kan kaki kanan ya si Adama Traore. Jadi wigfootnya bintang 3 cuy yang di event top transfer itu ya. Oke, ini kembali lagi ke Trey. Nanti ada lagi sih, kan masih dibuka satu tok ya. Ada bagian-bagian lain sih. Oke. Oke, ini untuk bagian duanya ada with competition play 5 match setiap hari untuk menyelesaikan milestone. Oke, di sini mas VSA cuy. Jadi teman-teman harus VSA ya. Wah 5 kali PS, kenapa nggak 2H ya cuy. Dari milestone cetak 5 gol in which competition match. Oke, jadi harus cetak 5 gol, cetak 10 gol, dan yang tadi cetak 20 gol. Oke. Oke, jadi ini dailynya seharusnya soal, karena ini PSA cuy, seharusnya dengan 5 laga teman-teman bisa mendapatkan 20 gol cuy, seharusnya ya. Ini berakhir setiap hari, jadi teman-teman VSA tag aja cuy untuk event kali ini ya. Tapi ini khusus sih, tidak di Devil's Revel, di Witch Competition ini ya. Ini gampang ini cuy untuk daily milestone-nya, soalnya kan cuma 20 goal ya. Oke, ini yang daily kedua play Witch Competition. Oke, bermain Witch Competition sebanyak 8 kali cuy, mendapatkan GSC point 2500. Oke, lumayan sekali. Weekly milestone skor 100 goal in which competition. Oke, ini gampang ya, mendapatkan pemain 94 plus dan Torslek ya cuy. Dan yang terakhir bermain 55 kali di which competition match, bisa cuy. Ini bisa disesuaikan semuanya ya, seharusnya bisa cuy. Tapi teman-teman ingat harus rajin, kalau event set event itu kayak harus rajin gitu cuy, kayak si Neonek gitu ya. Ternyata bisa klaim si Aldo Zari ya, itu mengejutkan sekali itu Aldo Zari, gigi banget cuy. Dan harganya naik terus sekarang di lebih dari 10 juta ya. Oke, ini yang kedua Summon the Ghost. Oke, di sini ada lihat iklan juga cuy. Oke, ini target spoiler banget. Oke, ini ada hadiahnya si Baro, apa ini dari rewardnya gonta ganti cuy.
kayaknya ini daily rewardnya ganti-ganti terus ya. Daily rewardnya biasanya ganti-ganti cuy. Ntar kita gas 30 detik ke depan. Oke, ini apa ini? Oke, ini open ya, kayaknya open pack. Apa ini, apa laga ini cuy? Auto langsung klaim. Kayaknya langsung klaim ini cuy, langsung klaim ya. Oke, ini ada summon the ghost. Wait 6 candy to pumpkin summer ghost daily. Oke, ini menggunakan itu ya, candy satu kali. Torslag 150. Oke. Recycle thread itu candy. Apa ini? Oke, kita next dulu. Oke, ini some just mail, ada milestone-nya sih, ada milestone-nya ya. Spend candy to earn more reward. Oke, jadi ini kita harus nyepen candy kita sebanyak-banyaknya agar milestone-milestone ini terbuka cuy. Oke, next, kita next dulu ke haunted house ya ini ya. Kok gak bisa sih. Oke, ini dia haunted house. Search the haunted house. Oke, oke. Aduh, yang tadi bang belum yang tadi belum lihat lah. Ini dia. Oke, ada iklannya juga. Ini enggak ada sih, cuma kayak jalur ya. Kayak jalur ternyata sih. Haunted house itu kayak jalur. Oke. Di sini ada GSC point lagi. Bisa diklaim sih. Wah, ada transfer point. Itu yang menarik sih, transfer point-nya sih. Ada sih, ada logo-logo juga ya. Kayak logo emoticon, emotion. Yang itu scream team logo cuy. Wih, ini keren sih ini ya. Ada koin juga, skill boost lumayan cuy. Wah, ada reward jersey juga dong. Milestone kedua, spend 25.000. Nah, entah ini nanti F2P atau enggak ya. Spend 25.000 torchlight untuk mendapatkan icon acara Hernandez. Wah, ada icon acara Hernandez cuy. Nice sih ini ya. Nice. Mantap sih ini, mantap asli sih. Yeah, I agree. It looks like with the rates. I'm pretty excited about. Oke, ada lagi. Kita cepetkan dulu sih. Oke, di sini untuk jalur-jalurnya ada si apa? Easy, terus Boval. Ini nama-namanya saya nggak hafal lagi. Oke, ada Mario Hermoso di bagian bawah, ada Grifo juga di sana, Vela ini, Mitrovic. Oke, untuk klimaksnya, untuk maksimalnya teman-teman bisa mendapatkan si Mario Hermoso dan Mitrovic di bagian jalur paling bawah. Oke, wih, mantap ya ini ya. Oke, itu tadi cuy untuk bocoran eventnya. Mantap ya, kayaknya menarik juga untuk event Scream Team. Untuk yang tanya, bang, apakah itu F2P atau enggak, kita belum tahu. Kita belum tahu cuy. Nanti kita lihat ketika eventnya sudah muncul dan ada kalkulasinya cuy. Oke, ya mungkin itu aja reaction bocoran resmi dari Bro Anwan dari FIFA Mobile di Twitch. Ini sangat informatif sekali untuk teman-teman yang belum nonton di Twitch, langsung aja nonton dan follow Twitch-nya FIFA Mobile. Ini resmi official sih. Oke. Ya, jika teman-teman suka review kali ini silahkan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya. Oke. Salam bergorodonyo. Jus.